Vision Plus dan Dolby resmi bekerjasama untuk mengadopsi teknologi Dolby Vision dan Dolby Atmos dalam original series terbaru Vision Plus berjudul Orcas. Dengan adanya kolaborasi ini, maka akan ada fitur Dolby Vision dan Dolby Atmos di seri musik tersebut. Tak hanya itu, konten video dan film di Vision Plus juga akan menampilkan gambar yang lebih hidup, lebih nyata, dan lebih terang. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Vision Plus dan Dolby yang juga disaksikan langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudipyo. Harapan saya untuk kerjasama ini bisa go beyond just OTT streaming, karena kita di Vision Plus juga akan terus berevolusi secara konten, bukan hanya video streaming tapi akan masuk ke dalam pilar-pilar konten lain. Jadi semoga bisa di-apply ke pilar-pilar ekspansi itu juga dan provide kualitas konten yang terbaik untuk user kami. So our hope is that content creators adopt this technology to tell their stories and help connect consumers even more deeply to their stories, and we are hoping that consumers will have a preference to enjoy their content in future with this experience. Dengan kerjasama ini, Vision Plus telah mengukir sejarah menjadi platform OTT pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi Dolby. Ini merupakan langkah besar yang diambil MNC Group dalam menghadapi persaingan di dunia digital. Tim Liputan iNews melaporkan.